dansa, masak di kuali. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Iya, iya, iya. Goyang-goyang terus. Asik sekali DJ-nya ya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dermaga yang berada di Pelabuhan Merak ya, tepatnya di Provinsi Banten. Dan sepertinya tampak di depan kita ini, lapangan ini, pelabuhan ini nggak terlalu ramai. Tapi antrinya tadi terlalu ramai. Oh iya, ternyata ramai sekali kawan-kawan. Tadi karena belum masuk ke tempat keramaian ya. Di sini sudah terdapat banyak sekali mobil, bus, truk, becak, Vespa, pedati, sadu, dan lain-lain ya. Semua ada di sini ya. Komplit serba guna. Oke. Buat kawan-kawan semua, fans ALS270 ataupun sahabat ALS270, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya channel Raja Jalanan Official. Oke, siap. Share sebanyak-banyaknya kawan-kawan ya, jangan lupa. Terima kasih. Oke, terima kasih bang ya, dengan abang siapa? Jimmy bang. Bang Jimmy. Raja Jalanan, transportasi, vlog, dan traveling, enjoy aja men. Ya guys, ini dia kita di Merak, antri panjang. Baru saja memasuki pelabuhan LS234. Ya dari pagi ya, Raja Jalanan, bos. Yang patah hati tangannya di atas, nyesek ini lagu. Antrian panjang, ada mencari minuman. Alhamdulillah, sudah tampak di depan kita muncung kapal ya. Muncung kapal, tempat kita nanti masuk ke dalam ya, melalui muncung yang di depan ini. Dan alhamdulillah antrian yang mulai dari pagi jam 7 pagi kita exit tol Merak ya, sampai ke pelabuhan ini memakan waktu kurang lebih 8 jam setengah. Akhirnya sekira pukul 15.30 ya, sekarang sudah sore hari, kita sudah masuk ke muncung kapal ya, tapi belum masuk, masih di depannya dan siap-siap menuju kapal feri. Iya, sedikit lagi lubangnya akan segera dimasuki sama LS234. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga masuk ke dalam dengan sempurna parkirnya ya. Oke, sedikit lagi. Oke, sudah masuk kepalanya, badannya juga sudah masuk, tinggal pangkalnya yang belum. Oke, sedikit lagi Pak supir. Oke. Alhamdulillah alamin, akhirnya parkir juga dengan sempurna di kapal feri pelayaran. Oke, DJ lagi, men.